Wow, run guys! Welcome back to the biggest, yeah! Oke guys, kita sekarang masuk dalam game kedua. Maafkan gua untuk judul dan thumbnail di game pertama. Karena itu untuk ya, menghilangkan kekecewaan ya guys. Oke, kita sekarang langsung masuk ke dalam game yang kedua. Dan gua udah pakai baju RRQ ya guys, ya. Udah lama nih gak pakai baju real gini. Semoga ini membawa kehokian ya guys ya. Bukannya tambah bau ketek di pantai lagi sih. Pusing pala gua nih nontonnya cocok. Masa ke pantainya udah kayak aneh gitu ya. Terlalu telak cok. Terlalu aneh guys ya. Masa tim nomor 1 yang lagi di regular season ke pantai sama kayak gitu. Tapi sumpah guys, setiap ketemu EVOS cok selalu gitu ya guys ya. Kayak gak tau lah, kayak sial atau kayak langsung grogi atau gimana. Gak ngerti juga sih. Oke. Okay. Kita lihat di sini gantian Alberto yang akan menggunakan Lancelot ya guys ya. Dan Bobby di sini akan menggunakan Ring. Oke. Okay. Nah kita lihat di sini Finn akan berusaha untuk mengganggu pergerakan dari Rek dan di sini Rek yang akan menggunakan Angela ya guys ya. Dan R7 akan menggunakan Baxia untuk melawan Uranus. Weforce di bawah. Mati itu. Nah, itu dong. Nice. Membuahkan hasil. Gitu lu dong ya guys ya. Masa kena bantai lagi kan gak seru anjir. Nah kita lihat di sini Finn terus mengganggu pergerakan ya guys ya. Tapi saya tidak berhasil untuk mendapatkan red buff. Rek di sini terus berusaha untuk mengganggu pergerakan ya guys ya. Kita Rek sih tapi memang kalau buat main roamer sih dia jago banget sih. Sinting ya guys ya. Kayak diganggu sama dia tuh bisa sampai bingung gitu loh guys. Dan kita lihat di sini Skylar berusaha untuk melawan Punstrong. Finn terkena stun oleh Angela, jangan sampai mati. Masih ada shield dari rumput, jambel dari rumputan. Memang luar biasa. Dan kita udah record ya guys ya. Oke, aman. Oke, farming. Santai. Di sini kita lihat Alberto sudah level 4. Dan kita lihat di sini Skylar cukup kesusahan dalam melawan Beatrix ya guys ya. Aduh, hilang semua lah itu duit di atas cocok. Di zoning lagi guys. Guys gimana ini anjing. Dan kita di sini Versik memantau segala map untuk membunuh siapapun yang datang ya guys ya. Oh, itu jangan di clear atau cepet-cepet jangan di clear. Ya biarin aja biar agak mundur gitu minionnya ya guys ya. Kalau di zoning terus pusing pala guys. Oke Bert, ayo Bert. Budi lagi nonton Bert. Masa kalah Bert. Oke, sudah berhasil untuk mendapatkan turtle. Nice banget. Yes, rotasi dari Finn belum berhenti. Oke. Terus menerus dan santai. Terus strong banget apalagi dengan adanya 1 point kill di awal ngebus banget dari Finn-nya. Oh, nih di mid sendiri pertarungan antara mid laner kita. Ayo Finn, patungnya cuma sonok sih Finn. Lu mesti ingat tutup biji kelantuan. Kasih tahu Finn damage enggak terasa ya guys ya, tapi enggak apa-apa. Lumayan skala itu Persik ya guys ya. Oke, farming dapetin gold buff, nice banget. Dan Teguh di sini menggunakan Kagura. Waduh, astaga hampir mati. Cok, untung Finn juga enggak mati loh. Waduh ini by the way YV juga dilepas ya guys. Kenapa RRQ jadi ngelepas hero-hero semacam YV, Valentina dilepas, apalah Lunte dilepas, apapun itu dilepas ya guys ya. Bahaya ini cok. Oke kita lihat dicicil terus. Awas Bird, hati-hati Bird. Aduh mekanik Bird, santai. Ini pertarungan antara dua best assassin di MPL ya guys ya. Antara Albert dan melawan Bobby. Capret! Mati itu! Wow! Nice! Nice banget, ayo Bert. Terus bikin semua penonton tuh ngaceng ya Bert ya. Jangan kayak game 1 Bert, aduh sumpah cok. Itu titik gue bukan ngaceng, malah ciut anjing. Oke, pelan. Dan kita lihat di sini One terus mencicil. Ayo. Duit Finn sama duit si Skylar sama duit Funstrong beda berapa ya? Soalnya tadi cukup ke zoning ya guys ya. Oke, sudah jadi win talker dari versi kita lihat. Ya kita nice banget di sini Finn sih. Dia jadi psikopatnya lumayan sukses ya guys ya di game kedua ini ya guys ya, cakep banget nih. Ayo bantai. Oke, santai. Aduh, gak mati guys. Aduh, Finn-nya jangan sampai mati. Aduh, Finn-nya mati lah. Ini kena Uranus. Pegang. Lari, Finn! Aduh.
oleh Evolve Legend. Wow. Gimana ini? Wow. Nah, kita lihat di sini Albert dan juga R7 langsung menuju ke arah turtle ya guys ya. Nice banget free turtle buat LRQ. Panstrong mulai ada di dalam area lane. Oke, kita lihat track-nya juga masih dibunuh, cakep banget 4-1 buat RRQ ya guys ya. Nice banget, Teguh juga datang ya saat yang paling tepat untuk ngeber seorang Panstrong ya guys ya. Oke, okay. Wajah mati. Aduh, Nice. Bantai coy. RRQ Hoshi mengamuk dia. Jangan kasih ampun. Pembalasan di game pertama ya guys ya. Pembalasan di game pertama nih. Cepret. Nice. Bantai semua. Ini dia. Gitu dong. Nice banget, cocok. Nice. Let's go. Beda network jauh, jangan sampai kena comeback lagi. Harus balas ya guys ya, malu cok game pertama. Dibantai udah kayak badut guys, parah banget itu cok. Dan sama juga dengan game yang pertama, Evolve Legends. Siapa yang bisa menangkap? Oke, pelan. Gak ada untuk kali ini. Oke. Santai. Sama kan? Iya. Ayo. Oke, purple buff-nya apakah masih? Pantai fansiknya. Aduh, masuk Angela lagi. Aduh, dapat buff gak sih dia? Oke, masih berhasil ternyata. Aduh, masih bisa ya dapetin blue buff-nya, kurang ajar. Santai, dapetin ini dulu, dapetin gold buff-nya dulu. Sementara itu kayak di menit yang ke-6 dari Santai, farming terus. Ah, elah udah ada paus apa sih? Ngelit 3000 di atas Evolve Legend. Yes. Bawa bendera. Oke, sudah masuk lagi ke dalam game-nya ya guys ya. Oke, total skor sekarang masih 8-1. Gak boleh sampai ke comeback nih. Harus menang ya guys ya. Comeback lagi sih, udah gak ngerti gua anjing. Oke, dapetin turtle. Nice banget, turtle berhasil diamankan. Sementara di area tengah. Ayo guys. Jangan sampai kalah ya guys ya. Harus menang. Jangan sampai kalah nih. Oke, nice banget Teguh nggak ulti jungle untuk mendapatkan jungle tapi kagak tahu dapat apa kagak itu. Finn membuat sebuah garis. Tapi Finn sih benar-benar perannya penting banget ini buat ngeganggu, buat ngerusuh ya guys ya. Tapi balik lagi guys. Masih enggak boleh sampai bawa ke late game ya guys karena mau kalau udah sampai ke late game balik lagi Hilda tuh gak guna guys. Benar-benar gak guna kalau dia sampai ke late game ya guys ya. Gue hati-hati, gue kasih kekuatan dengan biji keteguhan lu. Gue tuh biji keteguhan ya guys ya. Harus memberikan segala motivasi untuk teman-temannya gitu guys. Dengan segala keteguhannya itu gitu loh. Masa udah jadi camat 20 tahun gue sampai kalah sih, malu ya gue ya. Oke, cicil terus, kasih tahu. Albert, aduh okay, Albert udah nyampe. Aduh, Albertnya digangguin guys. Astaga, Finn-nya malah mati, blunder ya guys ya. Aduh, masih gak dapet lagi blue buff-nya, udah di flame shot juga, cocok. Ini Uranus dimasukin Angela, apalah ceritanya, cocok. Oke, kita lihat RRQ sudah mulai kayak ditekan kembali. Tidak baik ya guys ya. Kalau RRQ sampai ditekan balik sih, benar-benar kayaknya kalah mental sih guys. Kalau sampai ditekan lagi sini. Oke, masih belum bisa mendapatkan siapapun. Santai dulu Bert. Tabrak ke arah Wan-nya, pelan. Itu Wan-nya pakai flicker ya? Oke, Wan-nya udah pakai flicker by the way. Aduh, mati dong itu Uranus. Nice. Monster kill dari Alberto, 6-0 untuk Alberto, santai. Ayo Bert. Gua tahu banget Bert, lu tuh ngaceng banget ya Bert ya. Jangan bikin titik gua turun Bert, sumpah Bert. Kesel kali gua ini kalau sampai bikin titik turun ya guys ya. Oke, pentungin lagi Finn. Pentungin lagi. Aduh, gak mati-mati tulingnya ya guys ya. Melihat adanya Versik, lu gak akan dilepasin. Sumpah guys, bener-bener Finn disini kerjanya buat ngeganggu si Versik terus sih guys. Tapi beda levelnya belum terlalu jauh nih. Albert 12, Versiknya baru 11. Jadi kayak bedanya ya masih normal-normal aja sebenarnya ya guys ya. Versiknya juga pintar untuk mencari celah untuk farming gitu loh. Buset tuh shotgun sakit juga, kampret. Udah besar loh, Finn
kena si Vin di sini benar jadi psikopat sih guys. Dia usaha banget nih guys ya buat gangguin pergerakan si Fesik terus ini. Waduh. Sementara Wan masih tetap. Ayo ayo ayo, apakah ini bakal langsung menuju ke arah Lord dari RRQ tapi terlalu beresiko tinggi sih. Berisi beresiko kanker dan impotensi sih kalau kayak gini guys ya. Terlalu gila ini, cok ngeribat gua nontonnya anjing anjing. Dan Lordnya pun berhasil diamankan. Nice banget. Nice banget, nice banget. Lordnya berhasil diamankan. Cakep banget, cakep banget, cakep banget. Tapi Fesiknya masih dapat blue buff guys. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Nah kalau tadi di game pertama, di menit ini RRQ udah hancur turretnya ya guys ya. Gak jelas cok, tapi kalau di game kali ini sih ini mantep banget sih, ini ngaceng banget gue liat. Aduh, ada ulti lagi digocek R7-nya cocok. Aduh mati ya R7-nya ya. Aduh sayang banget, tapi Weforce-nya mati juga, Weforce-nya mati, nice banget. Dua hero mati ya guys ya, cakep banget. Hati-hati gue, terkena sniper, hati-hati gue. Lu tuh biji keteguhan, jangan sampai pecah gue, inget gue lu tuh teguh. Ini benar-benar ditutup juga oleh RRQ. Oke oke oke, let's go let's go. Akhirnya. Wow, akhirnya Bobby menjadi debu ya guys ya. Nice. Akhirnya setelah nice banget, nice banget, nice banget, nice banget, nice banget. Kejar-kejar. Ayo ayo push 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 to red, pushy pushy pushy. Let's go let's go let's go let's go. Push to red, push to red. Oke oke, let's go let's go let's go let's go. Tadi kita lihat dia muncul, debum. Ayo guys, ayo guys, ayo guys, ayo guys. Bedanya mungkin sekarang Evo Legend punya satu high ground yang pastinya bisa dioptimalkan ya. Dengan adanya reward manipulation. Hanya saja. Let's go, turret, turret, turret. Siap untuk menabrak masuk pula. Barusan Renner rapat ya, PRKT terkena. Let's go, masuk ke arah turret udah ya guys ya. Aduh guys, guys gak bisa push lah ini ada YV high groundnya kuat guys. High groundnya kuat, high groundnya kuat. Belum bisa nge-push nih. Tapi YV udah gak ada reward manipulation sih ini ya. At least, sebenarnya RRQ ini harus bisa dapetin at least satu inhibitor ya guys ya. Udah mumpul lagi gak ada ulti nih one-nya nih. Dinaikin oleh Evo Slayer. Kayaknya bisa nge-push kalau misalnya one-nya lagi posisi mati sih guys. Kalau one-nya belum mati kayaknya agak susah buat nge-push nih. Gawat ya guys ya, udah masuk unit 11. Please jangan sampai ini kebawa ke late game. Karena ceritanya bisa berbeda ya, takutnya ya guys ya. Bisa menjadi kisah kasih di sekolah anjing anjing. Bisa ngeri cocok. Nah itu ya mudah-mudahan ya. Oke, push, push, push. Ada skin yang lain juga. Oke, pelan, pelan, pelan. Yin Ling. Ini sama Ling ya? Oke. Okay. Let's go. Dan juga saksikan keseruan pro player di luar panas di pertandingan PL. Oke, okay, di sini Finn terus mengganggu pergerakan dari si Bobby. Bobby terus terbang ya guys ya. Aduh, dia ada di sini. Aduh, selamatlah si Bobby-nya. Kampret, kampret. Ngeri dicari ya. Terus guys sama Finn ya guys, nice banget sih guys. Emang play, otak pro player tuh gak bisa digocek-gocek ya guys ya. Ngeri boy boy. Sekarang Albert tuh udah dapetin level 15 dengan santai. Tinggal dengan 13 levelnya, point killnya 7. 15 detik lagi menuju Lord yang kedua. Ini akan menjadi penentuan juga sih. Wow, kasih nomor. Gua ada data. Aduh, apa itu cocok. Sangat-sangat mengejutkan. Aduh sayang banget ya guys ya, pada Albert udah nungguin ya guys ya. Sayang gak mati guys. Masih cukup apa standby ya guys si Bobby ini guys ya. Ayo ayo ayo. Purple Bat nice banget langsung di retry ya. Oke oke, gak apa-apa gak apa-apa. Aduh tapi Finn-nya mati coy coy. Finn-nya mati demi si Versik yang gak dapetin buff. Ayo buff-nya yang punya sendiri diambil juga Albert. Terlalu lama menahan di area depan. Eh ya ampun. Skill 2-nya mabok ya si Albert. Versik juga ini yang waduh ini Versik mau gimana pun dia udah jadi sih guys. Sudah mulai fat ya guys ya. Masih sangat-sangat berhati-hati sih guys. Yang lebih ngeri lagi kalau sampai YV-nya benar-benar jadi guys. Di sini posisi one masih ketekan nih guys. Masih belum terlalu jadi nih. Harusnya benar-benar langsung dibantai ini, Cok. Wah, itu gue bayangin kalau 4 hero kena Kagura semua itu langsung roto sih itu guys. Bisa langsung roto ya guys ya. Ayo dong, Lord dong. Lalu banyak efek slow yang dimiliki oleh Evo Legends. Yep. Dan barusan. Ini jatuhnya kayak bermain tanpa tank ya guys. Karena mau gimana pun Hilda-nya masih benar-benar gangguin pergerakan dari Versiknya terus sih guys. Astaga ya Tuhan. Pause dan lagi coy coy. Bermain secara maksimal tanpa adanya kendala sedikit. Nadem banget. Oke, sudah mulai masuk lagi ke dalam game-nya dan kita lihat Lord sudah setengah HP ya guys ya. Ayo dong PD dong, PD dong. Aduh, Link-nya udah datang lagi guys. Link-nya udah datang lagi guys. Aduh, ini bahaya sih. Aduh, nice banget, Bart. Batai, solo semua. Wah, batai semua, guys.
Tiga hero sudah mati ya guys ya. Tersisa Weforce dan juga Bang Otot di situ. Tapi Albert sudah berada di paling depan. Aduh, gak kena sayangnya reknya guys. Larinya kenceng banget kayak kuda ya guys ya. Gila cocok. Santai, santai, santai. Ayo. Turret. Aduh, ditahan semua guys sama Uranus guys. Uranusnya di paling depan nih, agak susah juga ya guys ya. Aduh, Finn, jangan sampai mati sama turret. Aduh, gila guys, turret tengah aja gak bisa dihancurin guys. Yang bisa bunuh si Uranus itu harusnya Brody guys. Harus ada Brody Skylar yang bisa kebunuh. Aduh, Lord sudah ketahan lagi sama Uranus. Para pemain RRQ juga gak ada yang bisa nge-kill untuk Uranusnya ya guys ya. Bawa ditahan. Oh, tapi nice banget Lordnya coy. Dapat di turret atas, cakep banget. Nice banget. Turret atasnya hancur. Turret bawah juga hancur. Nice, dua turret hancur. Ayo dong, tapi ini sampai ini ke bawah ke lebih ke late game lagi sih ngeri banget sih gua guys, benar-benar guys. One duitnya sih masih 6800 guys. Ini kesempatan RRQ buat menang nih sekarang ya guys ya. Weforce-nya mati. Astaga, nice. Flash shot dan jump shot ya guys ya. Nice. Rakyat mati. Turretnya dulu. Nice banget. Nah, oke. Cakep. Nice banget. Finnnya doang yang mati ya guys. It's okay. Memang fungsi tank gitu ya guys. It's okay. Ayo dong, ini sumpah RRQ masih gak end sih guys. Satu kali Lord lagi dan ini masih end sih guys. Kalau gak end juga ini bahaya banget. Bener-bener bahaya banget sih. Gue ngeri banget sih kalau ini masuk ke late game. Sudah gundul semuanya. Dan ini RRQ sih, tempo mereka masih belum berkurang juga. Mereka bahkan mempercepat tempo. 17.6, beda network di sini 8.000, cakep banget. Makin ke late game, seharusnya bakal agak fall off dibandingkan dengan Link. Yep. Yang selalu bisa untuk melakukan split push. Dan balik lagi EVOS Legends. Mereka kalau... Let's go. Selama gak ketangkep ya, Yves. Yep. Ini mereka masih kuat banget. Selama gak ketangkep. Betul. Iya. Tadi kan ketangkep, kena. Benar. Yin Yang Overturn. Wow. Ini Samsung Galaxy A33 5G real time win probability udah 67% ya. 67% RRQ, 68%. Naik lagi 68. 30 detik lagi menuju Lord yang selanjutnya. Yo guys, bisa you can win this game. Let's go. Kita akan lihat gimana untuk implementasinya di dalam ini game. RRQ memang punya keunggulan yang sangat besar. 7000 network ditambah point kill, tambah udah keropos sudah inhibitor milik EVOS Legends. Jadi bisa dengan mudah. Aduh, lama banget turutnya muncul guys. Nying. MVP nanti. Kalau sampai lengah. Betul. Kalau sampai gak kebaca oleh EVOS Legends karena bisa jadi juga ini akan menjadi Lord untuk 10 detik. Let's go Lord. Bakal nunggu lama juga sih. Oke, kita di sini Weforce. Weforce ya guys, ya pasti akan langsung membuka meo. Ah, Weforce. Nice banget ya guys ya, Uranus ini dijadikan titit ya guys ya. Cakep banget, dapetin Lord, nice. Akan menjadi milik dari RRQ OC. Peluang emas. Let's go. Versi, nice, R7 udah nabrak tuh, R7 udah. Reknya mati, nice. Dua hero mati, Linknya di sini. Tanpa Angela, pasti hanya tidak akan bisa apa-apa ya guys ya. Pasti tidak akan berdaya, cocok. Aduh, gak mati juga, astaga versiknya. Oh, nice, go! Nice. Si Teguh udah predik dia bakal kesana guys. Cakep banget. Oke, Immortalnya udah pecah, cuma tinggal dijebolin. Let's go, guys. Guys, ayo guys. Aduh guys, jangan sampai malah rata ya guys. Aduh, please banget. Oke, Weforce-nya mati, cakep banget. Rakyatnya juga mati. Oke, Fancy-nya juga mati. Dan end! Yoi! Pakai baju RRQ ini boki, anjing. Oke guys, tambah baik banget. Kita langsung menyukai game ketiga antara RRQ versus EVOS ya guys. Let's go. Uranus kena bersama.